Qadarullah uh, sering telat sholat subuh. Sholat subuh, ya? mm -hmm. Jadi uh, kadang setengah enam dan seterusnya. Mm -hmm. nah, ini kalau setengah enam nih saat sebenarnya masih terhitung subuh atau tidak? Ini kita menjelaskan itu dulu. Iya, yeah, Tapi Karena soalnya tadi ada apakah kodoan uh, atau adaan adaan, ada? Adaan, <tuh> ada ada pertanyaan seperti <tuh> itu ya, Tapi jadi, kita sampaikan dulu, Ibu mm -hmm. Haryati yang ada di petang kuis, mm -hmm. waktu subuh itu kan dimulai daripada terbitnya Pajar Sodik. Namanya, yeah. Pajar Sodik itu tentu kita konversikan ke waktu. Kalau sekarang, saya lihat waktu di sini, ya, mm -hmm. kita di Gang Darmo ini dan mm -hmm. di uh, Bangun Sari. Inilah itu mm -hmm. jam 5 lewat 1 menit, jam 5 lewat satu menit. Ah, begitu, kalau konversi waktunya, meskipun mm -hmm. memang para ulama mengatakan supaya kita lebih ikhtiar, lebih kehati hatiannya agak diakhirkan sedikit, mm -hmm. mungkin. 7 sampai 10 menit dari iya. waktu yang ada, gitu kan, supaya mm. lebih kehati-hatian. Memang benar-benar kita masuk waktu subuh. Mm -mm. Nah, tadi ibu mengatakan itu tadi, kan, setengah enam. Mm -mm. Itu setengah enam masih ada waktu subuh, karena waktu masih. subuh itu berakhir ketika nanti sudah syuruk terbit matahari. Mm -mm. Yang menjerang terbitnya itulah, kita kira-kira begitu, iya. atau kita katakan dia udah terang. Mulai mm -mm. ini semuanya, Sekira waktunya pun mungkin jam, mungkin jam 6 lewat atau jam 6... Hampir jam 6 lah, kira-kira begitu. Saya hmm. tidak tahu persis waktunya ya, tapi yang jelas, ketika dia sudah terang, hmm. memang sudah apa lagi ya? Berarti sudah apa namanya ini habis waktu subuh. Iya, nah, begitu. Jadi, ada pun setengah enam tadi itu hmm. ya, itu masih, masih waktu subuh, dan itu masih... Uh, kalau masih apanya gelang, tuh. Uh, apa Masih, masih sedang ranumnya gitu. Hmm. Itulah dia waktu subuh, prime time-nya gitu, kira-kira... Hmm. Nah itu sedang tengah-tengahnya itu. Iya. Nah, gitu ya. Jadi bagus sih Bu, setengah enam itu masih oke okay kali. Mm -hmm. Apakah dikerjakan kobliahnya, kobliah fajarnya silahkan. Iya. Silahkan dua rakaan, kemudian sholat subuh dua rakaan. Itu apakah adaan dan kotoan? Itu masih adaan kali pun. Masih adaan. Iya. Tapi bukan adaan yang makanan itu ya. bukan, <laughs> bukan. bukan itu. <laughs> ya, jadi intinya itu masih waktu subuh ibu. Jadi yeah. waktu subuh itu akan berakhir nanti. Saya tidak tahu persis waktunya jam berapa. Tapi yang jelas dia suruh itu. Mm -mm. suruh itu sudah mulai terbit matahari. Ya. Itu baru. Masya yeah. ah. Allah. Terima kasih banyak. Adab. Adab.